Gara-gara saya? Ya. Kenapa saya? Sana tidak terima. Ratu kamu di laut selatan sana tidak terima dengan saya. Kamu bikin padepokan di sini. Tumbal manusia yang dibawa ke sana berkurang. Kenapa kalau saya buka pengobatan? Yang kami inginkan untuk menjadi tumbal semakin berkurang. Berarti dengan adanya pengobatan ini tumbal kamu semakin berkurang? Ya. Memang itu tugas kami. Supaya panjenengan tidak mengganggu bangsa kami. Minggir kamu, minggir! Allah! 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 Mengajak aju tanding saya kamu. Mengajak aju tanding saya kamu. Allah! Halo, halo. Kamu panglimanya? Allah! Atas ini kami. Ini memang tugas kami untuk saling membantu dan saling mendoakan. Karena di dalam agama kami ada amal ma'ruf nahi mungkar. Siapa orang yang didolimi kami siap untuk membantu. Hidup dan mati saya sudah saya pasrahkan di jalan Allah. Saya mati pun rela kalau memang untuk di jalan Allah. Kamu mengancam membunuh satu santri satu persatu. Demi Allah saya tidak takut. Monggo, Kang. Dalam. Monggo, Pak. Dalam, monggo. Apa ada foto? Ayo foto. Apa, monggo. Tunggu di dalam. Nggih, Bu. Alhamdulillah. Sehat nggih. Ini dari mana ini? Enjera, dari Bulak, Banteng. Barakallah. Jangan sampai panjenengan nanti merasa enggak enak. Saya kok setiap hari datang ke padepokan. Ya setiap hari kok ikut rukiah. Jangan sampai ada perasaan tidak enak. Sebab saya sendiri malah senang kalau panjenengan bisa setiap hari ikut ruqyah. Karena ketika saya mendoakan tentunya tidak bisa sekali langsung sembuh, tetapi berkali-kali. Kalaupun sekali sembuh, itu semuanya atas izin Allah, atas kemurahan Allah. Sehat ge, sehat ya. Oh ya, sendal belum ya? Saya sendal. Lihat dulu.
Ini Pak Lurah. Sudah ada berapa yang di Padepokan? Itu kan 10. Tidak apa-apa. Nggih, monggo. Siap. Siap, monggo. Jadi sudah ada 40-an nggih. Iya. Yang penting santri diajarkan untuk bagaimana caranya menghormati tamu. Sehat. Alhamdulillah. Jadi, monggo. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Barakallah. Dengan tinung ah. Saya pun dini. Lego. 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 Ranganyar. Oh, lego. Lego. Jawa Tengah. Oh, kita lagi siap-siap. Alhamdulillah. Monggo, teng dalam. Ngopi. Monggo, teng ketemu truk ya sekalian mohon. Siap. Waalaikumsalam. Allah berkat. Sehat nggih. Sehat. Alhamdulillah. Lagi pundi ini? Belingi. Oh, Blitar. Tonggo nggih. Waalaikumsalam. Saya pundi, Pak? Saking Magetan. Siap. Pulang tiga dia juga. Lah aku malah buat tabrak loh. Iya itu bu. Lah aku sampe tabrak. Monggo. Kena mercon ya. Monggo Kang. Dalam. Monggo Pak. Dalam monggo. Foto, ayo foto. Ayo foto. Salam, Cih. Terima kasih. Kalian aja adek, Pak. Aja adek. Foto. Ayo foto. Fotoin deh. Cek ibu di dalam ini, Cih. Sudah berapa kali ke sini? Empat kali ini. Tiga kali lagi ya, berarti sudah empat kali. Iya, empat kali. Dulu yang mukanya, ya. Iya. Alhamdulillah sudah mulai bisa digerakkan. Iya, tinggal kayak dalemannya rusak. Iya. Dalemannya rusak. Dalemannya apa? Dalemannya. Siap. Sini saya. Mau foto. Ampun nggih. Sehat nggih. Masih keri di jeding. Nggih, monggo dalem, Bu. Itu di sana tak ada orang itu. Enggak melok foto sih, monggo. Monggo Ibu teng dalem. Sehat nggih. Monggo teng dalem. Oh, foto. Siap. Pak dosen. Yes. Ini Pak dosen. Yeah. Siap, barakallah sehat nggih. Barakallah sehat nggih. Barakallah. Tumat terus ya rumiyin nggih. Insyaallah. Tiga niki. Namine sinten iki? Lendi Alvin Rasana. Sing pundi niki? Rasne Cilacap. Kayu mangkin mantan. Mangkin mantan tulung aku. Iya. Ada uang 300 enggak? Enggak apa-apa. Ambilkan dulu enggak apa-apa. Ini siapa namanya ini?
Rumahnya Tulungagung, ibunya kemana? Sudah meninggal. Ini karena memang dilihat ada dari tempatnya sendiri yang menempel ini. Mas sayang. Barakallah. Mas sayang. Barakallah. Ini ada yang menempel ini. Dilihat dari itunya nanti ya, rumahnya di Rukiah ya. Ini di belakangnya ini nenek-nenek Pak Lurah. Ini dari Marsirul Amar. Seperti ini nanti sampai ke depannya biasanya sulit untuk rezeki kesehatan ya gitu. Karena Sirul Amar itu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam sebenarnya ada doa penakluk sendiri untuk gangguan seperti ini. Yang penting nanti wudhu setiap sholat subuh itu ditampung, terus nanti disiramkan di rumah, nanti dibacakan ismu azam. Meninggalnya sudah berapa lama? 2 tahun. Belum dapat lagi. Cari lagi ya. Panggil sini pun. Insyaallah. Namanya siapa? Nur Khalis. Sekarang di mana tempatnya? Di Gandean. Gandean itu mana sih, Pak? Gandean tidak mana? Sekitar Kalimantan. Tapi jalur utara Sumatera. Siap ya. Jadi ini anak piatu ya. Ya. Yatim itu kalau nggak ada bapak sayang, kalau nggak ada ibu namanya piatu. Cuma tinunggal lah, ya. Oh minta foto, ayo sini foto-foto sini. Oh sering ningali di YouTube. Siapa yang foto? Mau gak difotoin? Hasan. Si kecil-kecil punya nggak ada. Mati nama lagi. Sehat. Barakallah. Hasan sehat ya. Dilayani sama dengan baik ya. Kasiannya ya. Sehat ya. Pintar ganteng ilam iki. Pak Tatang belum dapat calon. Oh sudah. Bentar lagi Pak Tatang. Enggak bapak ibu saya nih teng pondok cuma terukiah rumien. Enggak, assalamualaikum Pak dosen. Terukiah Pak dosen. Enggak ibu bapak enggak cuma ke dalam. Enggak ibu. Alhamdulillah saking pun diri Bojonegoro pak. Bojonegoro enggak bisa tidur cuma terukiah dulu enggak apa-apa mungkin cuma terukiah dulu. Insyaallah tidak apa-apa. Ada kamu. Nanti ikut rukyah rumian ya. Saya dinam. Jadi pikirannya harus tenang. Nanti ada yang dibuat mandi, dipotong rambut, diazani, ya. Iya. Ini juga di perut dia kok bu, bukan hanya di kepala. Nanti rukyah rumian ya. Terus nanti ikut saya teng dalam. Sabar rumian ya. Dipotong rambutnya, diajani, diminumkan kunir sama degan dibakar. Nanti santri aja ya. Dalam, siap monggo. Foto dulu. Bersama. Siap. Kita ngadino ngapa teng seduluran. Pak Lurah. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Bu, monggo sehat nggih. Dalam nggih, Bu nggih. Monggo tumut teng rika nggih. Monggo assalamualaikum. Monggo tumut teng dalam rika. Arek Allah, sehat nggih. Sehat nggih. Monggo sehat. Sehat nggih. Ini dari mana ini? Dari siapa? Kenjeran, dari Buleng, Banteng. Barakallah. Ini nanti ikut rukiah beliau ya. Tidak apa-apa ikut masuk nanti di dalam. Sebab beliau ada yang mengikuti. Tidak apa-apa, nanti ikut rukiah. Yang terpenting nanti diikuti aja kecahannya. Iya, Pak. Pas kelas. Ini beliau siapa namanya ini? Hari Fadilah. Hari? Fadilah. Nanti kepalanya disiram pakai daun bidara,
Terus setelah itu nanti diikuti baca-bacaannya. Coba yang menghambat itu hilang ya. Iya. Nama ibu kandungnya siapa ini? Sari. Nanti sholat malamnya diamalkan ya. Sholat malam 41 hari jangan putus ya. Insyaallah. Tegallah. Jangan dinunggu. Kamu teng dalam. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Kalau cinta pergi. Kalau pakai pasar yang baru. Oh iya iya. Siap siap siap. Tegal jadi Malang ya. Iya. Ini jadi Malang ya. Oke. Malang tempat. Siap. Tegallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan kalau ada pasien senyum dulu, setelah senyum terus salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus ditanya bimbingan dari mana, terus mau apa, nanti diantarkan ke pendaftaran, diantarkan ke kampus ya. Pinter, tambah pinter, ojo nesuan, elek wong nesuan, dengar nggak? Sudah kalau sehat ya. Assalamualaikum. Dadang, namanya Dadang, bukan? Assalamualaikum. Monggo, ke dalam. Cerita ini dulu. Mana ini sandekannya? Ini. Iya. Siap. Ini kebalik ini. Ini. Ganteng banget. Alhamdulillah. Minum sayang.
aku aja Pak. Sayyidina Muhammadin Nuri Zabdi wa Siri Sari fi Sairil Asma'i wa Sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'ad. Saudara-saudaraku semuanya, bapak, ibu, pak, lek, bulek semuanya, selamat datang. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran selawas-selawas saking walasai Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Buat panjenengan semuanya, saya harap panjenengan semuanya datang ke sini bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali, dan bahkan setiap hari pun juga tidak apa-apa. Dikarenakan kita di sini semuanya itu mendoakan, karena kita semuanya ini sebenarnya adalah makhluk. Makhluk tetaplah makhluk yang kemampuannya hanya berdoa saja, dan semuanya nanti kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai panjenengan nanti merasa enggak enak, saya kok setiap hari datang ke padepokan, saya setiap hari kok ikut rukiah. Jangan sampai ada perasaan tidak enak, sebab saya sendiri malah senang kalau panjenengan bisa setiap hari ikut rukiah. Karena ketika saya mendoakan, tentunya tidak bisa sekali langsung sembuh, tetapi berkali-kali. Kalaupun sekali sembuh, itu semuanya atas izin Allah, atas kemurahan Allah. Dan kalaupun belum sembuh, ya terus berdoa. Karena ruqyah pada intinya ialah doa kita kepada Allah untuk kesembuhan kita semuanya. Dan setiap hari sampean datang ke sini pun sama sekali tidak akan ada biaya untuk pendaftaran maupun biaya untuk konsultasi dan ruqyah. Jadi kalau ada yang meminta biaya pendaftaran, ada yang minta uang ruqyah, atau ada yang meminta uang untuk konsultasi,
lapor ke saya. Demi Allah langsung saya kembalikan. Karena banyak sekali yang sudah tertipu melalui dengan Instagram maupun Facebook. Yang tertipu katanya biaya pendaftarannya itu 5 juta. Biaya konsultasinya 7 juta. Itu sudah banyak sekali. Dan itu sudah kita laporkan ke pihak yang berwajib. Jadi perlu saya tegaskan sekali lagi untuk panjenengan semuanya bahwa di tempat ini, di Padepokan Rujak Sejati ini, tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada biaya rukiah, dan tidak ada biaya konsultasi. Jika ada yang meminta biaya pendaftaran, biaya rukiah maupun biaya konsultasi, bisa dipastikan itu adalah penipuan. Dan yang paling banyak yang melakukan penipuan itu malah dari luar daerah. Namanya itu siapa itu kan namanya Kang? Mana HP saya? Ini HP jenengan Jamia. Yang transfernya itu ke Siti Romlah ya? Ya, Siti Romlah itu totalnya hampir 300 orang. Dan satu orangnya itu ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Itu uangnya sudah berapa segitu banyaknya. Padahal sudah saya tegaskan berkali-kali bahwa di sini tidak ada biaya pendaftaran. Bahkan banyak yang datang ke sini malah pulangnya kita ongkos itu banyak. Sudah sampai di sini, sampai di sini itu pun dengan biaya yang sangat-sangat kepepet, pinjam kanan kiri. Terus akhirnya sampai di sini pun alhamdulillah pulangnya kita ongkos itu banyak. Bahkan ibu-ibu yang dari yang dulu kerja di Taiwan sekarang ada di dapur itu di sini sudah 3 bulan. Itu pun semuanya ya kita yang menanggung. Bahkan beliau punya hutang pun juga kita yang bayar. Alhamdulillah yang penting tersambung silaturahim. Ini dapur itu. Ada yang di rumah samping ini sudah ada pasien mungkin ada sekitar 9 tapi sudah penuh. Sudah penuh, mohon maaf. Itu yang datang ke sini, ya beliau di sini sudah 3 bulan. Di rumah padepokan samping ini. Gratis semuanya. Jadi sampean kalau ada yang minta uang pendaftaran, ada yang meminta uang konsultasi maupun uang rukiah, sudah dipastikan itu adalah penipuan. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa metode di sini caranya yang pertama panjenengan datang, setelah datang nanti daftar pakai KTP. Setelah daftar pakai KTP masuk ke dalam, nanti di sini pertama kita rukiah. Setelah nanti rukiah, satu persatu nanti panjenengan bertemu dengan saya untuk ngobrol, konsultasi. Setelah ngobrol dari dalam, nanti di sini diberikanlah media-medianya. Tetap garam dan daun bidara itu gratis. Sama sekali tidak dipungut biaya. Nanti setelah itu sampean amalkan di rumah. Paham nggih? Paham. Semoga saja kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Monggo kita lakukan ruqyah. Dan saya mengucapkan terima kasih ini yang ngasih makanan dari Bapak Sutilo Nganjuk. Terus dari Ibu Faridatul Muslimah Blitar. Dari Ibu Nurul Sidoarjo. Dari Lumajang Bapak Ya Salam. Bu Yuyun Nganjuk. Matur suwun sangat. Mugi-mugi rezeki ini panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi saksi kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Monggo silakan berdiri. Yang mampu berdiri silakan berdiri.
Yang mampu berdiri silakan berdiri. Semuanya dikasih kantong kresek. Ikuti bimbingan yang saya anjurkan, ge. Yang pertama berdiri tegak. Berdiri tegak. Kepala merunduk ke bawah. Kepala merunduk ke bawah. Mulutnya mangap. Ditutup pakai kantong kresek. Ikuti kulang, ge. Berdiri tegak. Kepalanya nunduk, matanya terpejam, mulutnya mangap, ditutup pakai kantong kresek, maskernya diganti kresek dulu. Dan ikuti bacaan yang saya baca. Ini ada yang belum dikasih kantong kresek. Berdiri. Kepalanya nunduk, kepala nunduk, sayang, cinta, kepala nunduk. Matanya terpejam, mulutnya mangap, ditutup pakai kantong kresek, biar nggak ada lalat masuk. Ikuti saya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin Nurizzati Wasirisari Fisairil Asma'i Wasifati Wa ala alihi Wasahbihi Wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridho dan maunahmu apabila di dalam diri, keluarga, dan usaha saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, dan usaha saya. Saya memohon, ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, dan usaha saya. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab, maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, dan usaha saya. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi
biadihi malakutu kulli saywa ilahi turjaun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang menempel. Ada yang menempel. Kenapa kamu jadi tumbal, ye? Kenapa kamu jadi tumbal? Ini bocah ini pakan aku. Mau kamu jadikan tumbal ini? Kamu tahu sekarang kamu di mana? Kamu tahu sekarang kamu di mana ini? Masih mau macam-macam kamu di sini? Berani kamu sama saya? Berani kamu sama saya? Berani kamu? Allahu la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina. Gitu makan aku, gitu balku. Kamu mau tetap ngambil dia ini? Mau berhadapan sama saya kamu? Saya obrak-abrik kerajaan kamu itu, Laut Selatan itu, mau saya obrak-abrik tempat kamu? Jangan kamu gangguin orang ini. Jangan kamu gangguin orang ini. Aku ada perjanjian karena bocah ini. Saya tidak peduli ada perjanjian atau tidak. Perjanjiannya harus diputuskan. Gak boleh kamu ngambil orang ini. Saya tidak peduli. Siapapun yang mengambil pesugihan, saya tidak peduli. Ikat, lepaskan semua ikat-ikatannya. Kamu tidak berhak mengikat orang ini. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu jangan mencari dari pihak manusia kamu. Jangan mengganggu manusia kamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah. Ngalih kamu. Aku biar aku ngalih. Saya bantu kamu untuk lepas dari tubuh orang ini. Jangan ada di sini. Kamu kalau di sini saya siksa kamu. Ampun. Kalau kamu di dalam tubuh orang ini, saya siksa kamu. Saya bakar kamu. Jangan ampun-ampun sama saya, ampun sama Allah. Jangan gangguin manusia lagi kamu. Orang tidak tahu bukan berarti harus disengsarakan. Orang yang tidak tahu harus jangan disengsarakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bawa anaknya itu. Allahumma sholli ala
Dari mana kamu? Dari mana kamu? Dari Pantai Selatan. Kenapa kamu mengikat orang ini? Kenapa? Kenapa mau ambil aman ini? Kenapa mau diambil? Ada perjanjian dari bangsa kami. Ada perjanjian dengan bangsa kamu. Orang ini yang melakukan perjanjian sendiri atau orang lain yang mengikatkan orang ini dengan tumbal? Yang lain. Orang lain yang punya pesugihan lalu diikatkan begitu. Dengan izin Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ingin melepaskan makhluk ini. Hai kamu. Assalamualaikum. Kamu dari mana kamu? Ini baik ini hodamnya dia, enggak apa-apa. Kamu dari Pantai Selatan? Kamu dari Pantai Selatan? Kenapa kamu dari sini? Tidak terima. Kamu bikin padepokan. Gara-gara saya? Ya. Kenapa saya? Sana tidak terima. Ratu kamu di laut selatan sana tidak terima dengan saya. Kamu bikin padepokan di sini. Tumbal manusia yang dibawa ke sana berkurang. Tetapi seharusnya memang tidak boleh bangsa jin mengambil tumbal dari bangsa manusia. Urusan kami. Jangan menyesatkan manusia dengan pekerjaan panjenengan yang merusak akidah manusia. Dari laut selatan kamu. Jangan mengambil orang ini. Sudah saya ikat di sana. Sekarang saya Samsudin meminta jangan sampai mengganggu orang ini. Paham kamu? Dengan kata-kata saya, lihat saya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu ngajak ajutanding saya. Mengajak ajutanding saya kamu. Ini panglima kamu. Siapa kamu? Panglima Pantai Selatan. Kamu panglimanya Pantai Selatan? Ya. Kenapa kamu datang sini? Kan coba-coba pengobatan seperti ini. Kenapa kalau saya buka pengobatan? Yang kami inginkan untuk menjadi tumbal semakin berkurang. Berarti dengan adanya pengobatan ini tumbal kamu semakin berkurang? Ya. Memang itu tugas kami. Supaya panjenengan tidak mengganggu bangsa kami. Minggir kamu. Allah. Dengan izin Allah tidak akan mampu menyentuh orang ini. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum. Kamu panglimanya? Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Kamu panglima dari Laut Selatan? Ya. Siapa nama kamu? Raden. Siapa nama kamu? Raden. Siapa? Raden. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah. Allahu Akbar. Jangan kau coba-coba melakukan hal seperti itu. Apa yang saya lakukan ini hanya atas milik kami, jangan kau usik. Ini memang tugas kami untuk saling membantu dan saling mendoakan. Karena di dalam agama kami ada amal makruf nahi mungkar. Siapa orang yang didolimi, kami siap untuk membantu. Mereka sendiri yang datang. Hidup dan mati saya sudah saya pasrahkan di jalan Allah. Saya mati pun rela kalau memang untuk di jalan Allah. Dan kamu jangan mengambil dari bangsa manusia. Jangan mengganggu. Bukankah tidak diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah? Bukan untuk saling mengganggu. Dahulu melakukan hal seperti itu. Allah. Memang mereka meminta seperti itu, tetapi bukan kamu tempat meminta, tetapi Allah. Dan tidak ada ikatan-ikatan yang harusnya mengikat di dalam diri manusia. Tidak mereka ada. Sendiri yang datang ke kemari. Mereka memang datang kepadamu, tetapi atas bujuk rayu setan. Atas bujuk rayu setan mereka datang kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan mampu menyentuh Allah Akbar. Sekarang saya perintahkan semua panjenengan. Kalau tidak terima, ayo berhadapan dengan saya. Salahkan kami. Kamu mengancam membunuh santri satu persatu. Demi Allah, saya tidak takut. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikat makhluk ini ke tembok. Allahu Akbar. Allah. 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 Bilangkan sama ratu kamu, saya Samsudin tidak pernah takut dengan siapapun. Apabila mengganggu manusia, demi Allah, saya pun juga rela untuk mati di jalan Allah. Ingat, sampaikan ke ratu kamu, saya Bahdin, apabila masih mengganggu manusia ini, maka akan berhadapan dengan saya. Allah Akbar.
Assalamualaikum. Perempuan, perempuan, perempuan ini. Saya nanti dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata ini kamu. Iya. Saya Sabrin. Ya, jadi kan sudah tahu siapa saya. Aku bisa menemui secara langsung. Namamu sudah menggemparkan di Istana Kidul. Kenapa menggemparkan di sana? Iya. Karena kamu yang seharusnya tahun ini ada banyak budak-budak akibat perjanjian manusia dan ratu kami yang akan kami jadikan tumbal untuk membangun istana kami, memperbesar kekuasaan kami. Tapi kamu malah memutuskan semuanya. Karena memang sebenarnya banyak kejadian dari kalangan kami yang tidak tahu, tapi disesat-sesatkan pertolongan dari bangsa kalian yang meminta pertolongan kepada manusia melalui dengan ibu kunci, ditawari pesugihan, ditawari kekayaan, sehingga mereka tersesat akidahnya mencari pesugihan ke tempat panjenengan di laut selatan maupun di laut kidul. Itu tidak ada urusannya denganmu, itu urusan mereka. Itu tetap menjadi bahkan urusan mereka saya. Mereka mengorbankan keluarganya, anaknya, bahkan diri mereka sendiri untuk kebahagiaan dunia. Itu juga bukan murni kesalahan dari kami bangsa manusia. Itu juga kesalahan dari bangsa kalian yang menggoda, merayu, dan menyesatkan akidah-akidah kami. Belum seandainya lagi manusia itu tidak mengeluh, dia bahagia dengan hidupnya, kami tidak mungkin datang untuk menggodanya, memberikan mereka kekayaan dengan perjanjian kepada kita. Bukan berarti kalau mereka salah lalu malah disesatkan oleh bangsa kalian, tidak seharusnya itu seperti sudah itu. Perjanjiannya itu tergantung pada diri mereka masing-masing. Tetapi dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, saya putuskan semua ikatan-ikatan yang mengganggu, yang mengikat di antara panjenengan dan orang-orang yang melakukan pesugihan itu. Gara-gara kamu sekarang pembangunan kurang tenaga, budak-budak kami mulai sedikit. Kamu memutuskan semuanya. Enggak, hari ini bukan seperti itu. Karena manusia dan jin diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling menyakiti, apalagi manusia dijadikan budak. Karena manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Bukan tugasnya manusia untuk menjadi budak di alam kamu. Itu sudah melampaui batas. Tidak sesuai dengan qodratullah. Panjenengan ini siapa? Aku utusan ratu. Siapa nama panjenengan itu? Katakan. Kamu ingin tahu siapa saya? Iya. Ini Wayang Mulan. Ini Wayang Mulan. Saya penabik setianya. Ini Wayang Mulan. Apa tugas panjenengan di sana? Aku sebagai panglima Nyi Ratu dan Nyi Belorong juga, itu termasuk saudaraku. Saya bagian pengambilan jatah-jatah budak, salah satu dari perempuan ini. Setiap manusia yang ada perjanjiannya dengan bangsa kita, kita tarik semuanya, korinnya, kita jadikan mereka budak untuk menambah wilayah kekuasaan kita. Kita sudah berkuasa dari Laut Selatan sampai ke Laut Merah, sampai ke Laut Utara.
Tidak ada yang berani menantang kami kecuali kamu. Apa yang sampean lakukan itu sudah salah. Sudah waktunya sekarang untuk dihentikan. Tidak bisa. Apa yang kami lakukan tidak ada yang salah. Selama kiamat belum, selama itu kami masih berkuasa. Dan selama itu juga manusia. Dan selama itu juga saya akan berjuang untuk melawan kemusyrikan seperti yang sampean lakukan itu. Saja. Siapa yang lebih? Saya tantang kamu berserta dengan ratu kamu. Siapa apabila mengganggu manusia. Kami ditangguhkan sampai hari kiamat. Sedangkan kau mungkin besok sudah mati. Hidup dan mati di tangan Allah, bukan di tangan makhluk seperti kamu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam, diri. Allah Akbar. Kamu sudah mengalahkan prajurit-prajuritku. Allah Akbar. Diam, diam. Pegang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. Ikat makhluk kita di sini. Allah Akbar. Ikat dia ke tanah. Kamu mau saya ikat seperti prajuritmu itu di sini? Keluarkan kemampuanmu. Haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu allahumma shalli ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kamu lihat selendangku ini. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur az-zati was-sirri sari fi sairil asma'i was-sifati wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim. Allah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur az-zati was-sirri sari fi sairil asma'i was-sifati wa ala alihi washabbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi kalimatillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah. Allah. Masa dia ambil Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tunjukkan saya siapa saya kepada makhluk ini. Allahu akbar. Kamu tahu sekarang berhadapan sama siapa kamu? Masih mau mengganggu orang itu? Sampaikan kepada ratu kamu. Demi Allah, demi Rasulullah, apabila dolim kepada manusia, saya menantangnya. Paham kamu? Apakah ini yang disebutkan Basiridin? Rupanya ini orang. Sekarang kalau kamu sudah tahu, apa kamu masih mau mengganggu? Masih mau menantang saya kamu? Mau mengeluarkan ajian semua senjata-senjata kamu lagi? Pulang kamu sekarang. Kami hanya mengambil di mana yang kami pantas untuk menjadikan budak. Setiap orang ini sudah terlalu banyak ratusan ribu bahkan jutaan orang yang sudah kamu ambil. Sekarang hentikan. Dan di bangsa kami sekarang gempar dengan adanya pengobatan di sini. Banyak sekali memutuskan ikatan-ikatan dari bangsa kami. Kami tidak terima itu. Kalau panjenengan mau ngambil itu tugasmu. Yeah. Tapi tugasku untuk menghentikan orang-orang yang sampean dolimi. Kita mempunyai tugas masing-masing. Jangan saling mengganggu. Tapi ingat,
Tapi ingat, bangsa kami tidak terima dengan adanya diputus-putuskan ikatan bangsa kami. Saya terima semua apa yang saya lakukan, baik risiko secara zahir maupun secara batin, saya siap untuk menerimanya itu. Kalau ratu kamu tidak terima, suruh bertarung dengan saya. Baiklah. Saya terima tantangannya. Baik, aku sampaikan semuanya. Ah, wala 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 billah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala 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 billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Siapa kamu? Kamu siapa? Jangan mengganggu orang yang sudah saya putuskan. Yang sudah saya putuskan, jangan kamu ganggu lagi. Jangan kamu ganggu lagi. Walaupun itu kemauan mereka, tetapi itu disesatkan. Tugas saya untuk menyadarkan. Walaupun dulu atau sekarang ataupun yang akan datang, tugas saya untuk menyadarkan itu, karena ada kewajiban dari saya untuk menolong itu. Siapapun yang datang ke sini, tanggung jawab saya. Itu urusan saya. Ada amal ma'ruf nahi mungkar di dalam agama saya. Ada kewajiban saya untuk membantu. Itu hanya penyesatan yang kamu lakukan. Tidak seperti itu harusnya. Orang harus bekerja keras untuk hidupnya. Itu semuanya karena kamu meminta bantuan kepada dukun-dukun, juru kunci. Kamu menggunakan manusia untuk kamu peralat. Bismillahirrahmanirrahim. Ajani, diajani. Nanti santri ini akan saya bawa ke sana. Tidak akan saya biarkan. Langkai dulu mayat saya sebelum kamu mengambil santri saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tidak takut dengan kerajaan jin yang kamu punya. Saya sendiri tidak akan takut melawan 1000 kerajaan jin yang kamu punya. Silahkan, bahkan tempat ini hancur pun saya juga tidak masalah. Yang penting saya di jalan Allah. Kamu mau hancurkan saya, mau menghancurkan tempat saya persilahkan. Tapi dengan izin Allah, saya tidak akan mundur satu langkah pun dari apa yang saya lakukan. Silahkan. Baru satu orang yang datang, tempat kamu sudah berantakan. Akan ada banyak ratusan orang yang akan datang untuk menghancurkan tempat kamu. Jika kamu tetap melakukan kezaliman, sudah saatnya kami hentikan perbuatan kamu itu. Itu juga salah kamu. Salah kamu. Salah kamu yang terus menyesatkan seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Allah. Jadi ajani dulu Ustaz. Ajani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar la haula wa la quwwata illa billah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. 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 Tuk ya tuh. Ya. Tapi. Assalamualaikum. Dari mana Bapak? Kesambe. Dari Kesambe. Ini badannya separuh, tidak bisa bergerak. Iya. Iya, ini sebenarnya penyakit seperti ini, itu sebenarnya ada di dalam otak yang sebelah kanan. Tidak berfungsi karena adanya gumpalan di sebelah kanan, sehingga otak yang sebelah kanan inilah yang mengatur tubuh sebelah kiri. Dan otak yang sebelah kiri mengatur tubuh sebelah kanan. Jadi seperti menyilang gitu loh. Nah ini yang sebelah sini. Jadi yang sebelah sini nanti yang dirukiah. Ini gangguannya pada
tanah, maka obatnya juga yang dari tanah, yaitu kunir. Kalau ada kunir yang warnanya merah, atau jahe merah. Jahe merah. Iya. Ya ini karena memang gangguannya pada pikiran, disebut dengan penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Yang muncul pertama pasti tidak bisa tidur, ya kan? Bingung, susah, sedih, gelisah. Makanya jangan gampang sedih, jangan gampang susah, harus ikhlas dengan apa yang Allah berikan. Kalau ikhlas, nanti pelepasannya mudah. Tapi kalau nggak ikhlas, nyengkrem gitu. Gimana kita mau melepaskan kalau nggak ikhlas dengan ridha Allah, dengan ketentuan Allah? Makanya harus ikhlas ya. Ada gangguan, Gus. Gangguan itu nanti bisa dihilangkan. Yang terpenting panjenengan sendiri hatinya harus tenang, ikhlas kepada Allah, oke? Okay? Harus ikhlas, gitu, oke? Okay? Nanti dirikah dulu ya sayang ya. Semalam nggak bisa tidur, nggak kesini terus. Iya. Kalau di sini tenang. Iya. Di sini dulu aja, nggak apa-apa ya. Siang malam nggak bisa tidur. Bisa kan? Ya di sini aja ibu. Sini aja, nggak apa-apa ya. Doakan saja pembangunan di sana segera jadi. Nanti kalau sudah jadi, insya Allah semua pasien bisa menginap gratis ya. Amin. Sini sebelah sini. Lagi mau dibangun, iya. Yang parkir itu. Ah, yang ada temboknya itu. Sebelah sana nanti mau dibangun. Khusus. Amin. Barakallah. Ambil doa ya. Harus ikhlas dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau menurut dokter sudah nggak bisa diobati, tetapi iya kan? Dokter tangkap tangan. Iya, tapi nggak ada yang nggak mungkin untuk Allah. Iya. Banyak yang izin Allah. Iya. Kita kembali ke hitoh bahwa Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu adalah obat ya. Oke. Ini ada sinusitisnya, ada kankernya. Ini karena ain ya sayang ya. Nanti ibunya wudu dulu, terus nanti dibasuhkan dulu di muka, di kepala ya. Bacakan dulu Al-Fatihah ila falak anas. Yang ikhlas nggih, yang ikhlas ya, yang sabar. Kanker ada sinus Gus. Iya, tapi tidak apa-apa. Oh, enggak dengar. Ya, yang penting ikhlas ya. Oke. Iya. Ikhlas Gus. Amin. Dirikah dulu ya, sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sarifi sairil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ustaz, tolong ditekan dulu titik kahilnya. Titik kahil itu 3 titik dari titik bekam yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sininya, bacakan dulu Al-Fatihah 7 kali falak anas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan dulu ya. Siap. Assalamualaikum. Ini dari mana? Kemarin yang malam Senin Malang lupa. Malang yang malam Senin kemarin itu belum. Ini kontrol sekarang. Siap. Namanya siapa ini? Yulistari. Bismillah. Bingung, gelisah. Dirukyah dulu, siapkan kunir, siapkan degan sama kunyit dibakar diminumkan ya. Kedap ya, Bu ya. Ibu. Iya. Enggak apa-apa. Malang. Siap. Dirukyah dulu sebentar ya, Bu. Siapa namanya? Nadia. Sini Nadia. Oke, sini Nadia. Matur nang Gus.
PJ. Tidak apa-apa, Mes. Saya itukan aja. Bismillah. Ya. Ustaz, nih dirukyah dulu. Siapkan kunir sama degan juga nanti ya. Sama beliau dulu ke sana, enggak apa-apa. Ikut beliau dulu ya. Ini namanya siapa ini? Pak Sunarno. Pak Sunarno dari mana ini? Solo, karena ya. Iya. Perutnya ini. Insyaallah. Dan ini bergerak-gerak nih. Rukyah dulu sayang ya. Yang sudah itu tadi yang diputuskan tadi sudah. Tolong aku tadi.